Assalamualaikum semuanya. Sejarah menunjukkan tak ada seorang manusia pun yang abadi, termasuk seorang pemimpin. Pemimpin yang adil ataupun seorang pemimpin penindas, semuanya akan mati. Hal ini juga terjadi pada Joseph Stalin, pemimpin mantan negara adidaya Uni Soviet. Pemimpin bertangan besi itu diyakini telah membunuh lebih dari 15 juta jiwa manusia sepanjang rezimnya berkuasa. Namun pada akhirnya, Stalin juga merasakan mati. Kematian pemimpin yang bertangan besi itu pada 5 Maret 1953 masih menyimpan tanda tanya besar. Ada beberapa versi menyebutkan jika tokoh revolusi Uni Soviet itu mati diakibatkan racun ular atau laba-laba. Ada juga yang menyatakan dia mati karena stroke. Sebelum ajal menjemputnya pada 1 Maret 1953, Stalin ditemukan dalam keadaan pingsan di lantai kamar tidurnya. Sebagian orang saat itu mengatakan pria keturunan Georgia tersebut mengalami penyakit stroke. Dalam masa pengobatannya, mantan sekretaris jenderal Partai Komunis itu tidak bisa menggunakan tangannya sendiri untuk makan, melainkan dibantu perawat yang menyuapinya dengan menggunakan sendok. Bahkan Stalin juga pernah menjalani pengobatan dengan lintah. Hewan pengisap darah itu diyakini menjadi obat pelancar peredaran darah. Menurut Svetlana Stalina, anak bungsu Stalin, kematian ayahnya masih menjadi misteri dan sulit untuk diungkapkan. 2 bulan pasca kematian, keluarganya meminta untuk dilakukan otopsi. Hasilnya, Stalin dinyatakan meninggal akibat stroke, sebab mengalami kerusakan pada arteri otaknya karena aterosklerosis, radang pada pembuluh darah manusia yang disebabkan oleh terbentuknya plak. Hanya saja banyak teori yang menyatakan bahwa Stalin dibunuh oleh Lavrenti Pavlovich Beria. Beria adalah menteri dalam negeri Uni Soviet dan kemudian dipromosikan oleh Stalin sebagai wakil perdana menteri. Beria pernah mengatakan kepada mantan menteri luar negeri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov, bahwa dia yang meracuni Stalin. Menurut sejarawan Nikolai Dobryuka, dalam bukunya Bagaimana Stalin Dibunuh, Beria menyatakan menghabisi Stalin menggunakan racun dari ular dan laba-laba. Beria merasa paranoid dengan sikap Stalin yang secara tiba-tiba suka menyingkirkan para pejabat pemerintahan yang berbeda pendapat dengannya. Karena itu dia memutuskan untuk lebih dulu menghabisi Stalin.